Halo, kembali lagi di Hangout Channel. Nah, setelah perjalanan dari Karang Bogor, kita lanjut ke Sawarna juga. Mumpung dekat jaraknya. Beginilah kondisi di Tanjung Layar Sawarna yang lagi surut. Untuk harga tiketnya 5.000 per orang, itu termasuk kendaraan, tidak dipungut parkiran karena motor juga bisa parkir dekat pantai banget. Di sini berenang mungkin tidak bisa karena terlalu surut di sekitaran karangnya. Kalau di pinggir pantainya terlalu besar ombaknya, jadi kita putuskan untuk mencari ikan saja karena banyak ikan-ikan yang kecil di sini yang bisa ditangkap dan menikmati dinginnya semilir angin. Ikan lo. Mas ya. Ini ikan sini. Ikannya gede-gede. I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. Curug Sawarna ini terletak di sekitaran Banten ya. Kami dari Pelabuhan Ratu Sukabumi ke Banten menempuh jarak sekitar 1,5 jam. Lumayan dekat, namun jalannya itu menanjak, menurun, cukup ekstrim. Untuk belokan tidak ada yang terlalu signifikan mencolok ya. Cuman kalian harus mempunyai kendaraan yang cukup kuat untuk menempuh perjalanan ini. Don't you love when we take our time to make love? Promise you I'm no waste of time. In the bathtub, we don't gotta rush no. Never gonna rush no. My life's in a slow-mo, always in a slow-mo. I still show up on time. Stay a minute, another minute, hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute. Pantai Sawarna ini terbilang cukup ramai, namun sayangnya banyak sampah sekitaran yang bikin kurang enak untuk dilihat, dan banyak orang yang makan di seberang tempat ya. Stay a minute, another minute, hold on a second, I love this moment. Oke, cukup sekian kita liburan di Sawarnanya. Don't forget to like, share, and subscribe ya. Oke, see you.
on a second. I love this moment, yeah.